sebagai first TPM daripada Sarawak, apa yang akan dibawa oleh Tok Sri sendiri? Sudah pasti saya bukan sebaik-baiknya orang yang mewakili Sarawak ataupun Borneo untuk hal ini. Tapi bila diberikan tugas dan tanggungjawab, saya sedar ianya tanggungjawab yang amat berat dan expectation daripada Borneo ini agak tinggi. Sudah pasti saya kena galas tanggungjawab ini dan saya memerlukan kerjasama bukan saja daripada ahli parlimen daripada Borneo, tapi kita kena bersama dengan semua ahli parlimen dan rakyat untuk kita melihat bagaimana kita dapat pertama sekali merapatkan jurang di antara tiga wilayah ini, iaitu Sabah, Sarawak dengan Semenanjung. Bila kita kata merapatkan jurang, pertama sekali bukan saja dari segi pembangunannya, fizikalnya, amenitiesnya, dari segi kemudahan-kemudahan lain, sekolah, hospital dan sebagainya yang agak ketinggalan Sabah dan Sarawak khususnya, bagaimana kita nak fokuskan. Dan itu juga tadi diamanatkan oleh Yang Mohamad, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk saya fokuskan bagaimana kita dapat percepatkan segala penyelesaian pada masalah ini. Yang kedua, saya kira yang patut kita fokuskan ialah jurang dari segi hubungan antara tiga wilayah ini, supaya kita dapat rapatkan dan semangat betul-betul sebagai warga Malaysia ini, bangsa Malaysia ini, kita dapat wujudkan bukan lagi berdasarkan wilayah, tapi bagaimana kita dapat asimilasikan supaya nilai, norma dan budaya ini dapat diterjemahkan sebagai betul-betul nanti kita sebagai sebuah warga Malaysia. Itu yang saya nak fokuskan terlebih dahulu.